banyaknya massa yang bergabung dalam aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus mengevaluasi 1 tahun kinerja Jokowi Ma'ruf pada Selasa 20 Oktober 2020. Massa mulai berdatangan dari berbagai arah seperti dari arah Jalan Medan Merdeka Selatan maupun dari arah Budi Kemuliaan dan berpusat di Jalan Merdeka Barat, tepatnya di sekitar Patung Kuda. Massa yang tergabung pada aksi kali ini terdiri dari BEM seluruh Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Forum Mahasiswa Nasional, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, dan tentunya ada dari berbagai kampus juga buruh lainnya. Kini kembali terjadi pembakaran yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam dan massa terpusat pada pembakaran ban tersebut. Namun keadaan masih kondusif dan belum ada aksi anarkis. Dari Jakarta, Firda dan Sidik, Tribrata TV, salam Tribrata.